berikutnya pada waktu ini, Kejaya dan Hala 7. Jika pada minggu lepas kita telah pun bersama-sama dengan Encik Ahmad Firdaus Mahmud yang telah pun berkongsi sebersikit kejaya beliau sebagai perunding hartanah, dan pada malam ini pula kita bakal mengupas satu lagi kejaya yang cukup unik, cukup menarik dan juga cukup mencabar. Saudara, bidang perundingan imej semakin mendapat perhatian terutamanya di kalangan badan-badan korporat, institusi swasta dan pihak kementerian. Kini mereka mula menyedari bahawa imej peribadian tinggi melambangkan profesionalisme seseorang dan lebih penting bagi menempatkan diri baik dalam kejaya mahupun perhubungan peribadi. Justeru pada malam ini, saudara, kita akan mengupas kejaya sebagai perunding dan jurulatih imej bertauliah. Dan bersama-sama dengan kita pada malam ini di studio utama IKIM FM, Puan Raihan Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ke studio utama IKIM FM. Terima kasih. Ya, jadi pada malam ini, para pendengar, kita bersiaran secara langsung menerusi laman Facebook FB Go Live. Anda boleh menonton rancangan ini yang kami bawakan secara langsung dari studio utama IKIM FM. Caranya, anda perlu akses terlebih dahulu di laman Facebook kami, iaitu www.facebook.com/IKIM FM. Dan kami juga akan memberi peluang dan ruang kepada anda untuk bertanyakan soalan ataupun mengemukakan pandangan anda untuk kejaya yang kita bakal kupas pada malam ini sebagai perunding dan jurulatih imej bertauliah. Anda boleh hantarkan kiriman soalan anda ke nombor talian WhatsApp kami 011-29-004-004. Saya ulangi, 011-29-004-004, ataupun anda boleh layangkan kiriman soalan pandangan anda ke laman Facebook FB IKIM FM. Baiklah, Puan, ya, bagi memulakan bahawa bicara kita pada malam ini, mungkin dapat Puan terangkan sebersikit, ya, apakah tugas-tugas umum ataupun peranan yang dimainkan sebagai seorang perunding dan jurulatih imej bertauliah. Silakan, Puan Raihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tugas-tugas umum seorang perunding imej. Perunding imej ni dia memberikan rundingan dan latihan, latihan termasuk juga nasihat berkaitan dengan imej. Kita membantu individu secara individu, rundingan secara individu, ataupun kita beri, kita bantu organisasi, syarikat untuk memberikan rundingan kepada kaki tangan mereka. Sebab kita, kaki tangan mereka ni akan menyumbang kepada brand sesebuah syarikat, kepada organisasi. Jadi tugas-tugasnya adalah merunding. Kita ada aspek yang sangat luas. Sebab bila kita sebut image, image dia adalah terdiri daripada tiga elemen besar, iaitu appearance, penampilan, tingkah laku ataupun adab, etiket, dan juga komunikasi. Jadi kita memberikan rundingan daripada tiga aspek inilah. Penampilan sahaja dia banyak, daripada hujung kaki hingga hujung rambut, semua sekali, termasuk cara berpakaian, kemudian cara memilih kasut, dari segi pemilihan gaya, tudung, warna, analisa warna. Kemudian kalau dari segi rundingan berkaitan dengan etiket, tingkah laku, kita membantu individu itu ataupun organisasi memberikan kepada kaki tangan mereka bagaimana cara membawa diri yang bersesuaian dengan professional value mereka, profession mereka. Contohnya cara mereka memperkenalkan diri, greeting, kemudian adab, tingkah laku, cara duduk, cara berdiri di tempat yang betul. Membawa diri maksudnya mengikut urusan, mengikut tempat dan mengikut acara, kelakuan yang tepat. Termasuklah sebenarnya banyak perkara-perkara yang mungkin orang rasa kecil sahaja, tetapi dia memerlukan satu rundingan. Contohnya hanya cara nak bagi business card, cara nak menerima kritikan, cara nak menerima pujian, kemudian jarak peribadi ketika berurusan. Termasuklah yang paling penting, aspek dari segi makan, kita ada fine dining, dining etiquette, bagaimana cara nak makan, nak pegang sudu, garpu, pisau dengan betul, cara bawa diri di tempat hotel, ketika bermesyuarat. Semua itu adalah menyumbang kepada brand organisasi. Dan juga komunikasi, elemen yang ketiga, ABC tadi kan, appearance, behavior, communication. Communication ni kita akan rundingkan dari segi skrip dan laras bahasa yang betul. Sebab apa? Ia akan dinilai. Tiga perkara ni, appearance yang pertama, penampilan, 55%. Kemudian vokal, dari segi adab cara, dan kemudian komunikasi termasuk verbal.
Okey, dan ada yang keliru ya dari segi tugasan ataupun peranan yang dimainkan oleh perunding image dan juga seorang pengaya ataupun dengan izin stylist. Ada sebarang perbezaan ataupun persamaan pun? Ada beza yang banyak. Okay. Ya. Yang ini mungkin isu yang orang keliru. Yeah. Sebab ada orang dia tidak boleh bezakan perunding image dan juga perunding gaya. Yeah. Dan malah dengan perunding kecantikan, yes, image consultant, beauty consultant dan juga stylist, mereka keliru, mereka perlu mendapatkan rundingan siapa sebenarnya. Okey, saya perlu terangkanlah sebab saya lihat sebenarnya sekarang ramai orang yang keliru, dia tidak tahu dan malah sebenarnya dia memerlukan perunding image tapi dia berjumpa dengan stylist, dia memerlukan perunding image tapi dia berjumpa dengan beauty consultant. Sedangkan ketiga-tiga ini adalah adalah kerja yang berbeza, rundingan yang berbeza. Okey, saya terangkan ya, perunding image, apa yang dirunding adalah berkaitan image individu dan sekiranya dia bekerja di sebuah syarikat, dia menyumbang kepada image syarikat. Sekiranya individu, dia menyumbang kepada brand, brand jenama diri dia sendiri, personal brand. Dan kalau syarikat, dia menyumbang kepada brand syarikat. Jadi dia bukan hanya tertakluk kepada kecantikan, tidak. Maksudnya kita akan rundingkan dia, adakah cara dia bawa diri, dia memberikan persepsi yang betul terhadap profession dia atau syarikat dia. Bila kita sebut merunding image, kita sedang mengurus persepsi. Mengurus persepsi ini sebab apa? Bila kita ada profession ataupun kita bergaul, termasuklah juga di rumah, kita adalah isteri kepada suami, kita membawa brand suami. Kalau kita bekerja di syarikat, kita membawa brand syarikat. Kalau kita adalah usahawan, kita membawa sangat besar tanggungjawab brand jenama kita. Brand ini, kita keluar sahaja daripada rumah, kita terus kena mengurus persepsi. Persepsi orang terhadap kita. Jadi yang ini, ini dia yang secara lebih dalam kita kena kenal pasti professional value dan personal value. Sebab ada personal value, seseorang itu personality dia, ada yang kena dengan profession dia. Tapi dalam masa yang sama, ada orang personal value dia tidak kena dengan professional value. So kita advise, kita akan minta dia senaraikan dan kita akan kaji apa profession dia, bagaimana persepsi yang tepat terhadap terhadap profession dia, sehingga menimbulkan trust, menimbulkan credibility diri dia dan menyebabkan dia diterima dalam industri. Dan image adalah gambaran serta bayangan yang disampaikan kepada orang lain dan ia menggambarkan kepribadian, sesuatu yang terpapar pada pandangan atau tanggapan pihak ketiga. Dan selain daripada aspek pakaian ataupun solekan, ya, apakah aspek-aspek lain yang diberi tumpuan oleh perunding dan jurulatih image bertauliah, Puan? Okey, seperti yang saya sebut tadi, ada tiga elemen besar. Penampilan, tingkah laku dan komunikasi. Dan bila kita sebut tentang penampilan sahaja, banyak perkara, bukan setakat makeup dan juga bukan setakat gaya berpakaian, tetapi kita akan merunding dari segi cara dia memilih pakaian yang tepat mengikut urusan dia, mengikut acara, formal bagaimana, separuh rasmi bagaimana, kemudian business attire bagaimana, santai, smart casual bagaimana. Kemudian kita akan terangkan ada pakaian yang dia perlu pakai dari segi warna, skin yang mengikut tona kulit dia. Yang itu sangat penting supaya dia tidak buang masa, buang duit membeli pakaian yang tak sesuai dengan dia. Sebab kita akan mengurus juga wardrobe dia. Wardrobe maksudnya kita akan mengurus apa pakaian-pakaian yang dia perlu ada dalam almari dia, yang banyak masa dihabiskan di mana. Kalau dengan kerja dia, profession dia, profession dia di mana? Di luar, di dalam, dan dia banyak high profile punya occasion. So kita akan advise dia apa baju-baju yang perlu dia ada. Dan kita juga merunding tentang bentuk badan. Bila kita nak runding pakaian, kita kena tahu apa bentuk badan. Kita akan beritahu, kita akan buat ukuran, kita akan beritahu lelaki ada 4 bentuk badan, wanita ada 4, 5 bentuk badan. Dan setiap bentuk badan ini memerlukan rundingan. Baju apa? Do and don'ts. Apa baju yang dia memang tak boleh pakai, apa baju yang sepatutnya banyak dalam almari dia. Kemudian kita juga merunding dari segi adab dia, etiket dalam profession dia, business etiket, etiket sosial dan juga komunikasi dia. Bagaimana laras bahasa dia, skrip dia yang bersesuaian dengan professional value. So bukan setakat makeup. Kadang-kadang ada orang confuse. Sebenarnya kalau dari segi makeup, dia boleh berjumpa dengan beauty consultant. Ataupun dari segi hanya menguruskan tentang hygiene, dia tak perlu jumpa perunding image. Sebab perunding image kita akan advise lebih daripada itu. Lebih tentang brand diri dia, bagaimana dia membawa diri, bagaimana dia mengurus persepsi. Okey. Dan bila Puan menyentuh tentang
etika ataupun etika dan juga komunikasi. Bagaimana Puan berhadapan dengan para pelanggan ataupun klien yang bertanyakan soalan dari segi etika bersalaman antara jantina yang berbeza, lelaki dan perempuan, itu bagaimana Puan? Betul. Walaupun cara bersalam kita dinilai oleh siapa yang bersalam dengan kita dan umum yang memerhatikan, malah sekarang sangat penting sebab di mana-mana saja kita tidak tahu yang kita dirakam dan juga persepsi mengurus persepsi dengan kemajuan teknologi semua media sosial. Jadi cara bersalam antara berlainan jantina, apa yang saya akan rundingkan ialah dalam bisnes etiket, prinsipnya adalah sentiasa menjaga air muka orang yang berurusan dengan kita. Jadi bila ada contohnya wanita, lelaki yang nak bersalam dengan dia ataupun lelaki wanita nak bersalam dengan dia, kan, dia ada dua perkara lah di sini. Satu, ini menjaga air muka orang yang menghulurkan salam. Dan satu lagi prinsip dia, kalau kita Muslim, Muslimah, kita tidak bersalam dengan berlainan jantina. So bagaimana cara kita menolak? Cara kita menolak, dari segi visual kita menolak. Kita kena, kalau kita ikut kepada prinsip kita, kita tak akan bersalam dengan lelaki dan wanita. Dia ada cara yang paling meminimumkan risiko dia malu atau dia rasa air mukanya dijatuhkan. Dan saya kalau dalam kelas, dalam training, saya akan terus tunjuk. Kita ada simulasi bisnes etiket. Dia tidak boleh dibagi teori, diberi secara teori. Memang kita akan buat cara bersalam yang betul, bagaimana dari segi jari itu di mana, dan cara menolak tu apa, body language kita. Kita akan tolak, cara kita tunduk bagaimana dan tangan kita di mana, kita akan tunduk. Dan bila dia salam dan spontan, kita masa tu contohnya kita tersalam pun selepas itu ada cara. Bagaimana selepas kita tersalam? Kalau kita dah memang sedar, dia akan hulur salam, dan sebelum dia hulur salam pun kita dah buat sesuatu untuk memastikan dia selesa dan dia tidak akan bersalam dengan kita. Semua itu kita akan runding. Jadi ada tekniknya sebelum, ada semasa dan selepas, Puan Raihan. Dan tidak ramai memiliki perwatakan semula jadi yang positif serta berkeyakinan, kerana ada yang harus dibentuk. Di sinilah pentingnya himat sebagai perunding dan jurulatih imej. Sejauh manakah peri pentingnya Puan untuk menghasilkan imej positif, dan apakah kemahiran yang diperlukan oleh seseorang bagi memantapkan imej positif tersebut? Baik, keyakinan diri seseorang, bila kita berhadapan dengan orang ramai, terutama kita yang memilih untuk berkerjaya, bekerja, bila kita memilih untuk bekerja, malah kalau kita tidak memilih untuk bekerja, sudah tentu kita akan bersosial, kita akan bergaul, kita adalah makhluk sosial dan kita perlu berjumpa dengan orang. Jadi berjumpa dengan orang memerlukan tahap keyakinan diri yang tinggi, terutama kalau kita bekerja. Ada orang semula jadi, dia memang memiliki, dia ada personality yang memang dia suka berjumpa orang. Kalau dia tak jumpa orang, dia tak boleh hidup. Ada juga. Dan ada orang memang dia sangat berat, pada dia berjumpa orang. Dia lebih suka berjumpa komputer atau berjumpa benda lain daripada berjumpa manusia. Jadi di sini kita akan bagi rundingan. Kita akan bina keyakinan diri dia. Sebab apa dia kurang yakin? Sebab dia tidak ada ilmu. Dia kekurangan ilmu. Kekurangan ilmu dari segi kalau dia jumpa orang nanti, macam mana dia, cara dia nak memperkenalkan diri, bagaimana cara dia nak bersalam, bagaimana dia nak memulakan perbualan, malah bagaimana cara dia nak makan depan orang tu, apa pakaian dia, sesuaikah tidak pakaian tu dengan urusan tersebut. So kita akan advise cara yang paling selamat. Cara paling selamat tak kira berjumpa dengan sesiapa. Kita pegang yang selamat dan kita akan diterima. Kita ingin diterima oleh orang yang berurusan dengan kita. Dan saya difahamkan Puan sebagai perunding dan jurulatih imej juga, jika mengendalikan sesuatu seminar ataupun bengkel atau kursus dan sebagainya, turut menekankan tentang pemakaian aksesori khususnya bagi kaum wanita. Mungkin Puan ada perkongsian? Ya, tentang aksesori. Baik, aksesori ini adalah satu isu dalam penampilan. Dia memang dari segi visual, sebab orang menilai kita lebih daripada separuh, 55% adalah visual. Apa sahaja yang kita pakai, daripada atas sampai bawah, maka aksesori memang ada peraturan berpakaian. Aksesori ni, peraturan berpakaian, bila dia jadi isu bila kita berpakaian untuk acara formal. Sebab bila ada acara formal, dia ada peraturan. Acara santai tak kisah, kita tidak ada peraturan, terpulang pada personaliti dia. Ada orang memang suka pakai aksesori. Ada orang dia tak kisah, dia boleh keluar tanpa aksesori. Dia boleh. Tetapi orang yang personalitinya memang suka aksesori, dia rasa kosong kalau dia tak pakai aksesori. Yang ini kita akan advise dia. Bila kita sebut tentang formal,
Contohnya bila dia bekerja, perhatian mesti pergi kepada kredibiliti diri dia, bukan kepada aksesori, bukan kepada makeup, bukan kepada warna, bukan. Dia tidak boleh jadi satu distraction aksesori. Sebab itu kita ada peraturan bilangan aksesori. Dalam satu masa hanya 5 saja aksesori yang kelihatan. Contoh wanita tadi kan, wanita hanya 5 aksesori. Kita kena ingat perhatian pergi kepada profesionalism kita, credibility kita, bukan aksesori. Maka aksesori tidak boleh jadi gangguan. 5 ni hanya yang boleh pakai, ya, bagi wanita, cincin. Cincin boleh pakai tapi hanya sebelah tangan, ya, sebentuk cincin, sebelah tangan lagi sebentuk cincin, maka paling, maksimum 2 lah. Cincin, kemudian yang biasa dia boleh pakai, yang boleh nampak, jam. Malah aksesori boleh menaikkan credibility kita bila kita pakai aksesori yang tepat. Sebab itu isunya sekarang bukan sebab mahal atau murah. Aksesori itu kita beli mahal, harga ribu-ribu, tapi kita pakai, ya, kita pilih aksesori yang tak betul dan kita pakai di tempat salah, kita yang nampak murah. Tapi kita boleh beli aksesori yang biasa-biasa, murah-murah, tapi kita tahu nak pakai waktu bila, yang kena dengan diri kita, tone kulit kita, dan occasion yang betul, kita yang akan nampak mahal. So dari segi aksesori itu tidak boleh lebih dari 5 lah. Tadi cincin, kemudian jam, gelang, ya, kalau yang tak pakai tudung, rantai dengan gelang boleh kelihatan. So bila pakai tudung yang boleh nampak, yang gantikan rantai dan rantai dan anti-anti yang tak nampak tu, kita kita boleh pakai kerongsang. Tapi dalam satu masa tak boleh lebih dari 3. Dan aksesori tak boleh besar, besar daripada saiz 3 jari kita. Kalau perunding image dulu mungkin dia akan menasihatkan tak lebih daripada saiz duit 50 sen. Tapi 50 sen, ya, saiz 50 sen, ya, berbeza mengikut orang. Kalau orang yang triple SL, ya, yang saiz besar, grand size, dengan orang yang kecil, SS, dia berbeza saiz duit 50 sen dengan nisbah ukuran badan dia. Jadi kita galakkan, kita akan minta diukur tidak lebih daripada diameter 3 jari dia. Itu mengenai kaum wanita. Ada tips daripada Puan Raihan sendiri untuk aksesori lelaki atau bagaimana? Aksesori lelaki, okey. Baik, aksesori lelaki pun banyak. Tanpa orang sedar, ya, aksesori lelaki seperti wanita tadi, aksesori ini boleh melonjakkan kredibiliti kita bila kita pakai aksesori yang betul. Dan ada aksesori-aksesori yang wajib dipakai dan ada aksesori yang pilihan. Sebab dia bergantung kepada personaliti. Nah, bila kita buat rundingan, kita akan buat test. Kita ada test personaliti diri. Ada jenis orang yang dia natural. Ada orang romantik, ada orang dramatik, ada orang sporty, ada orang yang klasik. Ya? So, semua jenis-jenis orang ni, dia pemilihan pakaian dia dan aksesori dia berbeza. Berbeza. Jadi kalau lelaki, kita galakkan bila dia pilih aksesori, bila dia bekerja, pastikan aksesori itu menaikkan kredibiliti dia. Dia boleh pakai apa yang biasa, jam, jam tangan, cincin. Lelaki boleh pakai cincin. Ya, tapi satu saja, sebentuk saja. Biasanya cincin kahwin lah. Dia pakai jam, kemudian gelang tak boleh sama sekali lah. Tidak boleh sama sekali bagi kelihatan profesional. Bila ada gelang je, dia memberi persepsi. Ya, yang memang kemaikannya persepsi itu boleh jadi negatif. Kemudian apa yang dia boleh pakai, selalunya kalau lelaki pakai satu suit, dia akan pakai aksesori seperti tie clip, dia boleh pakai pocket square, ya, dan malah beg dia adalah aksesori dia. Beg yang tepat, beg yang tepat adalah satu investment, pelaburan untuk kita, beg yang betul. Dan saya akan rundingkan lah dari segi beg tu warna apa. Kita bermain dengan banyak warna corporate. Bila kita bercakap tentang brand dan kita nak nampak professional, kita bermain dengan warna. Semua aksesori-aksesori tersebut, tengok warna dia juga. Macam jam contoh. Kalau kita dari segi formal, untuk cara formal, jam yang boleh dipakai hanya warna-warna corporate. Talinya warna hitam, coklat, navy blue, atau brown, putih, atau krim. Boleh juga, tapi kita tak galakkan sangat lah. Kita kalau warna hitam, semua mudah kotor dan akan mendatangkan persepsi yang tidak baik. Kemudian, dia boleh pakai juga metal, warna gold dan silver boleh. Kita tak galakkan warna-warna yang warna-warna lain. Kecuali kita kena kenal pastilah audience kita atau atau klien kita dari industri mana. Sebab ada juga yang profession daripada art and creative. So dia kena menunjukkan juga elemen-elemen kreatif dalam diri dia, bermain dengan warna, ya, bermain dengan fashion. Tapi ada juga yang memang industri dia sangat konservatif. Konservatif ni sangat serius. Message dia juga serius, lawyer. Ya, warna dia sendiri dah menyampaikan yang sangat tinggi autoriti dia. Hitam dan putih adalah warna yang paling tinggi autoriti. Kemudian mungkin dari segi industri kewangan, bank, audit, penguatkuasaan, warna-warna yang sangat serius, warna-warna corporate. Jadi orang-orang macam ni dia tak boleh bermain dengan banyak warna. Kalau kita tengok lawyer pakai warna pink pergi mahkamah,
kita mungkin akan mempersoalkanlah dari segi kredibiliti diri dia. Pakai jam warna pink, ada gambar kartun pula. Okay. So itu semua akan menjejaskan. Kita lebih mengurus persepsi lah. Mengurus persepsi. Itu yang berbeza tadi dengan stylist. Stylist mungkin apa yang terkini. Fashion terkini. Fashion pun dia ada fashion klasik, ada fashion trend, dan juga fad. Semua ada fashion yang bertahan 6 bulan je. Kadang-kadang sebulan dah tak ada dah. So kalau kita pakai, kita ketinggalan zaman. Ada juga fashion trend mungkin bertahan 5 tahun. Ya, 5 tahun. Dia boleh bertahan 2 tahun dan kalau dia diterima dia akan jadi fashion klasik. Tapi kita galakkan untuk professional dan juga membina brand yang baik, kita galakkan klasik, fashion klasik. Fashion klasik dulu, daripada dulu sampai sekarang mungkin berpuluh-puluh tahun. Kita pakai, kita sentiasa nampak relevant dalam industri. Kita tak pernah nampak ketinggalan zaman dan boleh katakan semua golongan boleh menerima kita. Dan tadi pun ada sebut nak mengukur tentang dari segi aspek aksesori wanita maupun lelaki diuji dengan tahap melalui ujian personality. Adakah ujian personality itu adalah dalam bentuk tulisan ataupun sesi soal jawab biasanya? Okey, kita tengok kepada sesi. Kalau sesi rundingan secara secara personal, kita boleh buat secara detail. Kebiasaannya dalam bentuk analisa soalan. Analisa soalan, kita ada soalan-soalan ya, bagi set soalan lelaki lain, set soalan wanita pun berbeza. Kemudian kita akan tunjukkan gambar-gambar. Ya, sebab ada orang yang lebih visual ya. Visual, dia memerlukan penglihatan, dia perlu tengok apa jenis pakaian, apa warna, apakah fashion, dia perlu lihat dengan mata. So kita ada gambar-gambar. Dan bila kita buat personality ini, personality berkaitan kecenderungan dia untuk memilih pakaian apa. Sebab ada personality akan menyebabkan dia boleh pakai contohnya kasut. Ada kasut yang kita takkan beli. Kerana apa personality? Kalau kita tak kenal personality orang itu, kemungkinan kita akan bagi dia, hadiahkan kasut yang dia terima, dia pakai, dia terima untuk jaga hati kita, tapi dia takkan pakai. Sebab kasut itu bukan diri dia. Tapi bila kita bercakap tentang brand, professional brand, sama ada kita suka atau tak suka, kalau dia diterima dalam industri, kasut itu formal. Kita suka tak suka, kita kena pakai lah. Baiklah, ada beberapa lagi perkara-perkara yang menarik yang bakal dikongsikan oleh Puan Raihan Abdul Rahman selaku perunding dan jurulatih image bertauliah. Kita akan berehat seketika, Puan Raihan, dan kembali selepas ini. Dan kepada para pendengar, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia.
Untuk rancangan Kejayaan dan Hala 7 yang disiarkan di IKIM FM ini setiap hari Rabu pada pukul 9 malam dan siaran ulangannya pula pada setiap hari Isnin 1.15 minit pagi. Sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan kita pada malam ini, Kejaya sebagai perunding dan jurulatih Imej Bertauliah ingin dimaklumkan pada minggu hadapan tiada siaran bagi rancangan Kejayaan dan Hala 7 memandangkan IKIM FM akan memberi laluan untuk anda mengikuti siaran langsung majlis di Lawa dan Mahfaz Al-Quran peringkat kebangsaan pada tahun ini. Baiklah, berbalik kepada pembincang kita, ya, Puan Raihan, iaitu Kejaya Puan sebagai perunding dan jurulatih Imej Bertauliah. Saya pasti ada di antara rakan-rakan IKIM FM ingin tahu bagaimana, apa yang mendorong Puan untuk menceburi Kejaya sebegini, dan mungkin dapat Puan nyatakan sebersikit, ya, selain daripada minat dan juga komitmen yang mendalam terhadap Kejaya sebegini, apa kriteria-kriteria yang diperlukan untuk bergelar sebagai perunding dan juga jurulatih Imej. Silakan Puan. Baik, kriteria seorang perunding Imej, pastilah mempunyai ilmu yang betul, yang bertauliah. Yes, kerana perunding Imej ni, dia akan merunding Imej klien dia. Adalah dia dilihat sebagai pakar, ya, dan dia perlu menguasai ilmu. Menguasai ilmu tentang rundingan Imej, ya, dari segi ABC tadi, Appearance, Behavior, Communication. Yeah. Dan juga yang terkini, bagi seorang perunding Imej, dia bukan sahaja belajar selepas habis dia mendapat pentauliahan, ya, dia boleh terus merunding Imej. Ya, dia perlu tahu perkembangan semasa, dia perlu mengkaji banyak perkara semasa dan peka kepada isu semasa. Sebab ilmu ni dia berkembang dan berubah-ubah, ya, mengikut kepada keadaan. Apa praktis terkini, contohnya dari segi warna, dari segi pakaian, dari segi fashion, walaupun dia tidak merunding lah dari segi fashion, sebab selalunya stylist lah yang lebih peka kepada fashion, tetapi dia kena ada ilmu yang banyak, sebab dia kena bezakan apa dia fashion, apa dia fashion trend, apa dia fashion fads, dan apa dia fashion klasik, dan apa yang paling tepat. Bagi seorang perunding Imej, dia perlu ada satu minat yang mendalam, satu komitmen yang hebat untuk mengkaji siapa pelanggan dia. Contohnya, kita dipanggil oleh sesebuah organisasi. Kita perlu tahu siapa yang akan masuk, apa keperluan organisasi itu, apa brand, apa value. Apa value syarikat itu, misi, visi dan juga value bagi sesebuah organisasi. Sebab apa yang akan kita rundingkan mestilah inline, mesti bertepatan dengan brand organisasi itu. Contoh, kalau personal consultation secara individu, lagi penting untuk kita mengkaji siapa klien kita. Selalunya saya akan emailkan borang maklum balas, ya, dan saya perlu menjiwai. Kalau dia seorang engineer, saya perlu menjiwai dia engineer, ya, apa tugas dia dan dia di mana. Dia dalam engineer, di kerja dia banyak di luar ataupun dia sudah naik kepada pengurusan kanan, dia akan duduk walaupun dia kerjanya engineer, tapi ya, bila dia dah naik, dia duduk dalam pengurusan kanan, di dalam dunia corporate, dia kena berbeza dengan dulu. Ya, malah ketika dia dah sudah naik jawatan, ya, walaupun dia dah lama dalam organisasi itu, dia memerlukan satu image yang berbeza. Dia perlu dilihat seorang leader, dia perlu ada nampak dari segi professional value, dia perlu nampak seorang leader, seorang yang berintegriti, seorang yang boleh diharapkan bekerjasama professional. Jadi kita akan runding perkara itulah. Berbalik kepada soalan saya sebentar tadi, apa yang mendorong Puan untuk menceburkan diri dalam Kejaya sebegini? Baik, apa yang mendorong saya? Okey, saya sebab ini adalah kerjaya yang tak lari daripada kerja asal saya. Sebab selepas habis sahaja saya belajar di di universiti, saya memang kerja pertama saya adalah sebagai seorang trainer. Saya memang seorang trainer dan saya buat modul, yang saya buat, saya menyampaikan latihan dan saya berjumpa dengan ramai individu. Dari situ, walaupun kemungkinan mungkin dari segi personaliti saya sendiri, mungkin ini bukanlah kerja pilihan saya. Sebab dari segi personaliti, ada jenis orang yang suka berjumpa orang dan ada orang yang pendiam, betul? Tapi ialah masa itu kita memilih kerja kerana keperluan kehidupan kita. Dan cuma bila saya, mungkin prinsip saya bila saya buat kerja, saya akan buat sepenuh hati. Ya, sebab atas amanah yang diberikan. Tapi bila buat sepenuh hati, rupanya Tuhan datangkan minat kepada kita, dan juga Tuhan beri satu kekuatan, kelebihan pada diri kita lah. Sebab mungkin kerana kita buat dengan bersungguh-sungguh,
Dan bila ada saya ada minat, memang saya minat untuk memberi rundingan, berjumpa orang, memberikan, membantu orang. Saya memang ada minat tu. Dan saya suka untuk melihat orang itu pergi jauh dalam karier dia. Saya suka. Jadi bila saya sebagai perunding tadi, trainer, saya memilih akhirnya sebab saya bawa banyak tajuk lah kursus ketika itu, dan antaranya banyak termasuklah image ni, cuma dia tidak mendalam sangat macam sekarang. Dan saya lihat image ni bertepatan dengan jiwa saya, sebab dia adalah berkaitan dengan membina jati diri seseorang, membuatkan dia lebih baik. Sebab bila kita mengurus persepsi, walau mungkin mula-mula kita terpaksa berlakon menjadi orang yang baik, mengurus tentang penampilan yang baik, tingkah laku baik, komunikasi yang baik, kita sebenarnya mengawal diri kita untuk membuat perkara yang tidak baik. Dan pada saya, ini adalah sesuatu yang penting untuk setiap orang. Sebab manusia memang dia perlu mempunyai imej yang baik. Dia sesuai dengan kejadiannya sebagai khalifah yang memang mulia, hebat dan tanggungjawab dia besar di muka bumi ini. Jadi nak tak nak, dia perlu menambah baik diri dia dari segi tingkah laku dia, komunikasi dan penampilan dia. Dia memang perlu dilihat imej yang tepat sebagai seorang khalifah. Jadi pada saya, benda ini kena dengan jiwa saya. Sebab dia bukan saja merunding tentang adab berpakaian, tapi dia merunding tentang adab kita sehari-hari berkomunikasi dengan orang, ya, bertingkah laku. Itu dia. Dan dia adalah sebahagian daripada bagaimana kita menunjukkan mutiara dalam diri kita lah. Satu dakwah lah, menerusi tingkah laku kita sendiri, komunikasi kita sendiri. Ya, kita nak ubah dunia, kita perlu ubah dulu apa persepsi orang terhadap kita. Sebab bila kita nak beri sesuatu, ya, kita kena diterima. Kadang-kadang kita bagus, kita hebat, tapi sebab kita tidak diterima apa yang hebat, mutiara dalam diri kita juga, orang tak terima. Jadi untuk pastikan orang terima, kita kena tonjolkan orang boleh terimakah penampilan tinggal laku dan komunikasi kita. Dan itulah sebabnya, ya, apabila kita bercakap tentang image tu, ada kaitan yang cukup rapat, ya, dalam membina identiti ataupun X factor, ya. Betul, Raihan. Dan Puan menyebut sebentar tadi, ya, tentang modul tajuk perbincangan sudah menjadi tugasan Puan dan juga perunding image yang lainnya, mengendalikan sesuatu kursus ataupun seminar dan menerusi pemerhatian Puan, ya, dalam banyak modul ataupun tajuk yang dibincangkan, yang mana menjadi tarikan para peserta. Baik, sepanjang saya mengendalikan kursus, apa yang saya perhatikan, ramai peserta memang sukalah tajuk penampilan. Sebab cuma ada juga kadang-kadang tu yang masuk tu, so expectation dia ingat bila dia keluar dia akan jadi cantik. Bila dia jumpa punya image, dia akan jadi orang yang menarik. Perkara ini mengambil masa, ya, mengambil masa, tapi dia dah tahu apa yang perlu, apa tidak perlu. Yang paling menarik mungkin mereka suka color, warna ni memang kegemaran setiap orang. Dan saya suka mengenalkan slot warna sebab ramai memang mereka sangat excited, teruja untuk mengenali color. Dan saya suka merunding tentang adab etiket bisnes, sebab tentang etiket bisnes ni rupanya ramai yang tidak menyedari, ya, kepentingan dia dan bagaimana dia boleh memberikan persepsi yang sangat baik tentang diri mereka. Tajuk etiket sosial ni pun orang peserta saya sukalah, selain daripada penampilan tadi. Boleh dikatakan semua modul tu menarik belaka, ya. Menarik. Cuma kadang-kadang tu kursus tu bila 2 hari, 3 hari kadang-kadang memang peserta cakap tak cukup, Puan, tak cukup. Sebab memang benda yang sangat banyak, sangat luas. Cuma mereka, apa yang saya berikan adalah bila mereka keluar saja daripada bilik training, mereka boleh terus praktis. Dan saya difahamkan Puan juga mempunyai jadual yang agak padat, ya. Baru sementara tadi pun Puan telah pun selesai dengan salah satu kursus di Selangor, ya. Dan sempat bertandang ke studio utama IKIM FM pada waktu semangini. Terima kasih, Puan. Dan sejak 5 tahun lalu, kalau kita lihat industri perundingan atau konsultasi image dilihat semakin rancak dan begitu memberangsangkan. Walaupun ramai menyedari kepentingan mendapatkan khidmat perunding image, ada juga sesetengah ahli masyarakat kita yang menindakkan kewujudannya. Pada pandangan Puan Raihan, apakah faktor-faktor terjadinya senario sebegini? Pada saya, kemungkinan mereka tidak betul-betul jelas dan juga faham apakah dia peranan perunding image kepada mereka. Apakah perunding image boleh sumbangkan kepada career mereka dan juga dari segi personal, life mereka. Mungkin mereka tidak sedar. Sedangkan
Mungkin ada juga yang merasa perlu jumpa perunding imej sebab dia tak cantik. So, dia jumpa perunding imej. Dan ada juga rasa kalau dia tak ada masalah, kenapa dia nak jumpa perunding imej? Mm-hmm. Dia pun mungkin ada ilmu tu dan dia boleh dapat di mana-mana ilmu tu. Yeah. Dia boleh Google dan mudah saja untuk mendapatkan ilmu ini. Yeah. Sedangkan bukan orang yang bermasalah saja yang jumpa perunding imej ni. Yes, tidak. Ya, malah kalau kita lihat di luar negara, ya, mereka memang memanggil perunding imej, biasa pergi ke rumah mereka menguruskan wardrobe mereka, baju-baju mereka, apa baju yang perlu ada, dan malah bila nak pergi shopping, nak beli baju, mereka bawa perunding imej untuk supaya tidak buang masa, buang duit beli baju yang akan membazir sebab tak bersesuaian dengan diri mereka. Jadi mereka perlu perlukan personal shopping dengan perunding imej, ya, yang kita akan tunjukkan. Bukan sahaja orang-orang, mungkin orang ingat VIP yang memerlukan perunding imej. Tidak. Malah seorang pelajar fresh graduate, ya, dia perlukan untuk dia membina kerjaya. Malah seorang suri rumah, ya, perlukan juga untuk terutamanya dia membawa brand suami dia. Dan juga of course orang yang usahawan sangat penting sebab saya sebutkan tadi untuk dia diterima dalam dalam diterima oleh pelanggan, ya, produk dia perlu diterima, orang perlu terima diri dia. Jadi sebenarnya semua orang, hampir semua orang memang perlukan rundingan imej. Sebab contoh yang paling mudah saja, tentang pemilihan warna, semua orang perlukan perlu memakai baju. Betul. Dan setiap hari perlu buat keputusan nak pakai warna apa. Nak pergi kerja warna apa, ya. Tapi adakah kita sedar warna yang kita pilih itu bersesuaiankah dengan diri kita? Benar. Adakah kita sedar warna yang kita pakai itu memberikan mesej yang sangat kuat, ya, persepsi terhadap diri kita? Ya, dan kita kena ingat di setiap acara, ya, berbeza dress code kita di setiap acara. Ini yang kita panggil orang yang pandai bawa diri. Dia dicampak ke mana dia boleh hidup sebab dia tahu apa baju, apa kelakuan, apa tingkah laku, apa komunikasi. Dia perlu ni, dia tidak boleh bergantung pada common sense saja. Ada mana yang tidak common pun, yang dia perlu ilmu. Dia perlukan ilmu sebab terutama zaman sekarang ada yang tidak tahu juga cara-cara yang tepat untuk bersalam, walaupun bersalam itu satu yang betul, satu yang boleh menyebabkan suasana harmoni dan diterima, tapi kerana salam ada orang tidak diterima sebab cara salam dia yang salah. Itu penting tu Puan, ya. Kena beri kena berfikir sebelum bertindak lah, ya, terlebih dahulu. Dan tidak kira cabang mana yang diterokai, ya, setiap orang pasti berdepan pelbagai cabaran untuk berjaya dalam sesuatu kerja itu. Bagaimana pula cabaran utama sebagai seorang perunding dan jurulatih imej, Bertauliah? Dari segi cabaran kerjaya, baik perunding imej mempunyai betul cabaran yang besar sebab kita tahu tanggungjawabnya sangat besar. Terutama contohnya dia dipanggil oleh organisasi untuk merunding, ya, memberikan khidmat rundingan kepada kaki tangannya. Ini adalah sesuatu yang besar, sangat besar. Kita bukan pergi dan kita boleh cakap-cakap dan kita balik. Tidak. Kita kena pastikan melangkah keluar saja daripada bilik training tu, peserta dia kena faham, dia dah sudah tahu dah apa professional value dia, apa yang perlu pakaian yang tepat dengan dia, apa tingkah laku yang tepat, apa komunikasi yang tepat. Cabarannya ialah kita, sebagai perunding imej, kita tidak boleh berputus asa. Ya, kita kena rajin dan juga memberikan komitmen yang besar terhadap klien. Ya, dan bukan sebarangan kalau kita nak terima tawaran untuk buat training, bukan boleh bagai ambil saja. Ya, kita perlu betul-betul faham, kaji dan perlu penuh fokus tumpuan. Ya, jadi sudah tentulah sebab bila training dia ada banyak cabaran dari segi untuk travel. Kemudian dari segi persiapan barang-barang sebab perunding imej memerlukan tools pembelajaran yang sangat banyak. Ya, sangat banyak. Jadi dari segi tenaga, dari segi pengurusan masa, ya, dari segi perancangan jadual, ya, dan juga hubungan kita dengan klien tersebut, dengan peserta lagi, memerlukan satu penyusunan kerja yang sangat sistematik. Memerlukan sokongan, ya, daripada keluarga dan orang sekeliling. Dia perlukan pembantu. Ya, dia juga perlu dari semasa ke semasa. Cabaran dia juga adalah dari segi ilmu, dia kena cepat, ya, cepat faham. Ya, kemudian ada juga dia berhadapan dengan pelbagai kerenah klien.
Itu perkara biasa, lumrah lah tu. Ya, lumrah. Okey, sebelum itu kami mengalu-alukan para pendengar untuk mengemukakan soalan ataupun pandangan anda tentang kejaya yang kita bincangkan pada malam ini. Sebagai perunding dan jurulatih imej bertauliah, perunding dan jurulatih imej bertauliah, anda boleh kirimkan soalan pandangan anda ke nombor talian WhatsApp Kim FM. Nombornya adalah 011-29-004-004, atau anda juga boleh kirimkan soalan dan pandangan anda ke laman Facebook FB Kim FM. Dan nampaknya kita ada satu soalan bertanyakan, biasanya berapakah bayaran untuk sesuatu sesi dengan perunding image? Itu bagaimana Puan? Baik, bayaran dia package lah untuk individu, sebab kita dari apa yang saya sebutkan tadi, perunding image, sama ada dia merunding, dia memberikan khidmat nasihat kepada individu ataupun kumpulan, ya, kumpulan group, dari segi kumpulan-kumpulan, sama ada kumpulan kecil atau kumpulan besar. Dan sudah tentu ada package yang berbeza. Package berbeza mengikut keperluan lah. Kita ada package-package. So orang yang ingin dirunding pun perlu tahu, perlu faham apa dia yang dia perlukan perkhidmatan tu. Maksudnya dia kena ada target, dia nak dilihat sebagai apa. Dia ingin menguruskan persepsi ke arah mana. Dia perlu tahu, sebab perunding image akan fokus kepada apa yang penambahbaikan. Malah kalau ada yang tak tahu pun, kita akan advise lah. Cuma dia kena jelas. Dia kena jelas supaya pelaburan dia berjumpa perunding image tu tidak membazir. Jadi kalau dari segi harga, kalau kita di Malaysia, ya, kita boleh lihat pelbagai jenis perkhidmatan perunding image dan of course berbeza-beza lah. Terpulang pada kelayakan dan juga pengalaman perunding image tu. Ada sebab perunding image, untuk dia menjadi perunding image, dia mengambil banyak kursus pentauliahan. Macam saya saja, saya mengambil banyak kursus pentauliahan, dan saya akan ambil lagi banyak. Ya, dan kita invest banyak untuk kerjaya kita, untuk dapatkan ilmu. Ya, ilmu yang bertauliah. Ilmu yang bertauliah. Jadi atas kos yang dikeluarkan untuk dia mendapatkan ilmu itu, kemudian dari segi komitmen dia, memang kita akan charge mengikut pengalaman juga. Dan sebagai seorang perunding dan jurulatih image bertauliah yang cukup berpengalaman, bagaimanakah Puan memberi justifikasi mengenai corak pemakaian terhadap klien atau pelanggan yang memiliki bentuk badan yang kurang sempurna, lelaki maupun wanita? Baik, antara modul yang memang kita akan cover, kita advise adalah tentang bentuk badan dan juga rangka badan. Semua peserta ataupun individu yang datang kepada perunding image, dia akan melalui proses diukur. Diukur bentuk badannya, dan kita akan kenal pasti semua orang, ya, akan masuk. Kita ada semua kategori. Kita ada bagi lelaki ada 4 bentuk badan, dan bagi wanita ada 5. Dan bila kita ukur, ya, dia mesti akan berada dalam salah satu jenis bentuk badan ini. Ya. Dan setiap bentuk badan, semua ada kelebihan dan semua ada kelemahan. Semua bentuk badan ada cara, ada teknik berpakaian. Ada teknik. Jadi ada orang yang bentuk badan pear contohnya, ataupun ada orang bentuk badan inverted triangle. Jadi setiap bentuk badan ni ada baju yang dia boleh pakai, ada baju yang dia tak boleh pakai. Ya, setiap kali dia tengok baju tu, dia pergi shopping ataupun dia tengok online baju tu, kalau dia ada ilmu ni, dia tak perlu buang masa lah beli baju tu. Ya, kita akan advise, sebab kita akan beri dari segi ilusi, ya, yang mana yang kelemahan kita tak nak lagi nampak lemah, ya, yang mana bahagian mencabar tak nak lagi ketara, nampak mencabar. Jadi kita akan advise. Itu memerlukan, itu secara teknikal lah. Baiklah, kita akan berhenti rehat sekali lagi, Puan Raihan, dan akan kembali selepas ini bagi melanjutkan lagi pembincangan kita mengenai kejaya sebagai perunding dan jurulatih imej bertauliah. Kembali selepas ini, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dengarkan lagu-lagu nasyid terbaik. Aku masih tetap ada di pintumu.
FM di Langgat Tungku of Jalan Tungku Abdul Halim Kuala Lumpur, dan Puan Raiha Abdul Rahman masih lagi setia berada di studio utama IKIM FM untuk berkongsi kejayaannya sebagai perunding dan jurulatih Image Bertauliah. Dan kita telah sampai ke minit-minit yang terakhir untuk rancangan ini, ya Puan Raihan. Dan adakah Puan bersetuju ya setiap syarikat korporat perlu mewujudkan jawatan perunding Image ini sekurang-kurangnya satu dalam setiap organisasi, dan mengapa Puan? Baik, saya bersetuju kerana keperluan semasa sekarang. Yeah. Keperluan semasa sekarang, kita lihat ya, menguruskan persepsi tentang syarikat ini sangat penting. Okay. Ya, dan saya percaya kerjaya perunding Image ini adalah satu keperluan. Mm-hmm. Keperluan satu jawatan yang diperlukan oleh syarikat kerana setiap kaki tangan dalam syarikat itu dia menyumbang kepada brand syarikat dan dia perlu dirunding. Ada yang memerlukan ilmu ni. Contohnya seperti setiap organisasi, boleh katakan hampir setiap organisasi ada kaunselor. Yeah, betul. Begitu juga perunding Image juga diperlukan sebenarnya. Mm-hmm. Sebab dari segi ABC tadi, appearance, behavior, communication, okay, pakaian saja. Mm-hmm. Pakaian dalam syarikat ya, pakaian ya, dia ada bermacam-macam jenis pakaian yang dipakai oleh oleh individu. Mm-hmm. Jadi perlukan perunding Image ya, siapa yang tidak tahu, contohnya kalau ada acara-acara tertentu dia tidak tahu, maka perunding Image ni boleh bantulah. Boleh bantu. Kemudian dari segi etiket bisnes dia boleh bantu, dari segi komunikasi, terutama syarikat-syarikat yang berjumpa dengan ramai orang yang menjaga perkhidmatan, ya perunding Image juga boleh bantu dari segi customer service. Untuk buat event ya di syarikat tersebut, banyak elemen dia boleh fokus sebab dia full time di situ. Jadi dia boleh menambah baik image syarikat. Bila dia dapat menambah baik image syarikat, ini adalah pelaburan yang baik sebab persepsi kepada syarikat bagus. Persepsi kepada organisasi itu bagus. Ini satu investment yang cukup bagus kerana kalau syarikat itu mengeluarkan produk ya, persepsi yang bagus ia akan menaikkan value ya, mengukuhkan brand syarikat tersebut ya, dan membina trust. Sebab banyak sekali ya, dia brand itu dimusnahkan sendiri oleh oleh orang-orang dalam syarikat ya, hanya kerana persepsi yang salah daripada orang luar. Dan sudah pastinya ya, untuk untuk menceburi sesuatu kejayaan itu memerlukan persediaan persiapannya. Dan mungkin pada kesempatan ini Puan Raihan dapat kongsikan ya sebersikit tentang kelayakan atau pengalaman yang diperlukan untuk bergelar sebagai perunding dan jurulatih Image Bertauliah. Mungkin khusus-khusus yang perlu dihadiri atau bagaimana Puan? Baik, sudah tentu ada persediaan untuk dilihat sebagai seorang perunding Image yang profesional. Sebab dia memerlukan ilmu ya, dan ilmu ini adalah ilmu yang diperakui, yang disahkan, bertauliah. Ya, jadi kursus yang mesti dihadiri oleh seorang perunding Image adalah kursus kursus sebagai seorang perunding Image lah ya, TOT, kursus train of trainer ya, dia perlu melalui pembelajaran modul-modul ya, yang diwajibkan untuk seorang perunding Image ya, dan modul-modul itu mengandungi modul berkaitan penampilan, berkaitan modul-modul penampilan, kemudian etiket bisnes dan juga komunikasi profesional. Dan ilmu yang penampilan ni ilmu yang perlu dikuasai ya, tentang macam saya sebutkan tadi, warna, bentuk badan, bentuk wajah. Semua tu memerlukan kemahiran. Dan bukan sekadar selepas kita pergi kursus itu kita boleh terus jadi perunding Image. Tidak. Ya, sebab dia memerlukan penguasaan ilmu. Penguasaan ilmu maksudnya janganlah kita tunggu sampai kita dah kuasai semua. Kita perlu mula. Ya, kita memang perlu mula. Dari bawah lagi. Dari bawah. Jadi bukan setakat sebab bila kita berurusan dengan manusia, kita perlukan ilmu-ilmu kemanusiaan ini jugalah. Maksud saya dari segi ilmu bagaimana nak merunding. Ya, kalau kita buat training, ya, kita menguruskan latihan, memberikan latihan, kita perlu ada ilmu bagaimana untuk menyampaikan training, mengendalikan sesi training yang ramai peserta, mengendalikan ramai peserta, macam mana cara nak merunding dengan profesional. Ya, bukan sesuka hati kita boleh ukur dia ya, dan kita boleh terus pegang dia. Ya, itu semua memerlukan skill. Skill itu akan dapat daripada latihan dan juga daripada pengalaman. Dan yang sangat penting untuk bagi seorang perunding Image, perunding Image itu sendiri perlu memiliki personaliti yang sangat kukuh. Ya, sebab
dia sendiri perlu merunding orang untuk mempunyai brand yang profesional dan positif. Benar. Ya. Of course dia sendiri perlu dilihat seorang yang berketerampilan, benar, ya, seorang yang positif, benar, setiap masa, benar, dia perlu mengurus persepsi orang terhadap dia. Ya, jadi bila dia dilihat sebagai seorang yang berkredibiliti untuk merunding image, barulah dia boleh merunding image orang, betul, lain. Mm-hmm. Ya, kalau image dia sendiri pun, komunikasi dia sendiri pun tengah langgang, mm-hmm, bagaimana kita nak bina trust, betul, ya, orang untuk dapatkan khidmat kita? Mm-hmm. Ya. Adakah seseorang yang ingin mendalami kerjaya sebegini perlu memantapkan dari segi penggunaan bahasa, Puan, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris? Ya, dari segi penggunaan bahasa, sebab salah satu itu medium penyampaian. Ya, saya. Medium penyampaian untuk training dan juga rundingan dan audiens kita pelbagai. Jadi penguasaan bahasa sangat penting, sebab penggunaan bahasa yang salah boleh menyebabkan message pun salah. Bila message yang salah, bagaimana dia nak faham? Benar. Dan seterusnya mengaplikasikan ilmu tu. Okay. Jadi bagi seorang pengguna image, dia perlu ada ilmu dan penguasaan ya tentang bahasa. Ilmu dan kemahiran tu perlu seiring, Puan, ya. Kita telah sampai ke penghujung rancangan ini. Sedikit baru saya terfikir nak tanya soalan ini, berapa jangka masa yang diambil untuk mendapat pertauliahan sebagai perunding dan jurulatih image ni? Baik, okey. Kalau kita lihat di Malaysia ni, sekarang dah mudah lah. Ya. Dulu perlu keluar negara. Kita dengar perunding-perunding image pergi keluar negara ya, untuk dapatkan pertauliahan. Ya, kalau kita di Malaysia, kita tengok package-package yang ada, ada yang 6 hari, ada yang 5 hari. 5 hari ada yang buat secara jangka masa pendek, ya, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Tetapi walaupun kita rasa 5 hari ni pendek saja, ya, tetapi 5 hari ni tak cukup. Ya, sebab kalau kita lihat tawaran yang program-program yang ditawarkan memanglah ditulis 5 hari. Tapi 5 hari bukan kita boleh terus keluar sebagai seorang punya image bertauliah. Kita memang dapat sijil pentauliahan. Kita ada sijil, kita boleh jual. Maksudnya kita boleh bagi tahu yang kita seorang punya image yang bertauliah. Tetapi sebenarnya proses pembelajaran ni, ya, dia adalah satu proses pembelajaran jangka masa panjang. Jangan ingat selepas kita pergi satu kursus pentauliahan, kita boleh terus merunding orang dengan profesional. Kita perlu dapatkan banyak kursus. Banyak. Contohnya tentang 5 hari kita akan belajar semua. Penampilan, warna, tingkah laku, komunikasi, semua ya, tentang pakaian, jenis-jenis bentuk pakaian untuk dress sense, men and women, semua kita dapat. Tetapi sangat baik selepas tu untuk kita kuasai satu tajuk saja, contohnya warna. Kita kena pergi satu lagi kursus pentauliahan tentang warna. Kemudian tentang lelaki saja, kursus pentauliahan tentang men's wear saja. Kemudian dari segi business etiquette, kemudian dining etiquette, kita perlu pergi pula untuk pentauliahan. Sebab kita belum ada lagi mungkin dari segi kursus yang jangka masa panjang, yang memang full time, dia duduk mungkin beberapa semester, yang bertahun-tahun dia belajar, contohnya 2 tahun, 3 tahun, mungkin kita susah nak dapatlah lagi di Malaysia. Jadi kita kena susun sendirilah, kita kena dapatkan package-package ini. Jadi tak semudah tu ya, Puan, tiada jalan singkat dan perlu melalui proses demi proses dan beberapa tingkatan lah ya. Ya, betul. Okey. Jadi untuk itu kami dari Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Raihah Abdul Rahman kerana sudi bertandang ke studio utama KIM FM ini untuk berkongsi kejayaan dan pengalaman beliau sebagai perunding dan jurulatih image bertauliah. Dan kami doakan Puan diberi kan kesejahteraan, kasih sayang dan rahmat daripada Allah SWT dan terus melangkah kejayaan dari semasa ke semasa, Puan, ya. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih juga peluang yang diberikan untuk saya berkongsi di sini. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kepada para mendengar IKIM FM, demikianlah tadi temubual